Sidak yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Sani bersama dengan tim Satgas Pangan dan TPID Provinsi Jambi ini diawali dengan melakukan peninjauan ke toko TPID Provinsi Jambi dan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke kios pedagang beras serta dilanjutkan ke kios pedagang cabai sampai ke kios pedagang daging. Di tiap-tiap kios, Wagub Sani juga berkesempatan berdialog dengan penjual dan beberapa langsung dengan para pembeli. Dari hasil pantauan mendapatkan beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan, juga ada yang mengalami penurunan harga, sedangkan untuk kebutuhan lainnya masih stabil. Beras untuk 2-3 bulan ke depan cukup dan juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Harga daging ayam Rp30.000 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, harga cabai merah Rp26-27.000 per kilogram, bawang merah Rp28.000 per kilogram, dan bawang merah Brebes Rp32.000. Untuk daging beku Rp80.000 per kilogram, ikan nila Rp38.000 per kilogram, ikan patin Rp22.000 per kilogram, telur Rp48.000 per piring, bawang putih Rp28.000 per kilogram, gula pasir Rp13.500 per kilogram, beras medium Rp9.500 per kilogram, minyak sayur merek Fipco Rp15.000 per kilogram. Sampai pin 1 lebaran insya Allah masih masuk juga ke dalam pasar. Samping saya ulangi, di bulan juga ada daging. Jadi daging yang masih lumayan, masih ada berapa ya? 8 ton yang masih dalam, bayangkan 8 ton. 36 ton semuanya dari yang daging bulan juga. Masalah ini. Dan kemudian ayam, kita baru saja juga melihat tadi, ayam, alhamdulillah, kalau jujur memang, kita apa adanya saja ya, dibanding 2-3 hari yang lalu ada kenaikan, tapi tidak signifikan kenaikannya. Kita nyamain sebatas 30.000 ya, satu kilogram. Paling nanti, ya, kalaupun ada kenaikan, ya harapan kita, sebagaimana disampaikan oleh pedagang dan ini, insya Allah tidak terlalu banyak. Ya, karena memang stok juga ketersediaan, insya Allah tidak menjadi sebuah langkah, tidak insya Allah. Dan lain-lain juga stabil, insya Allah. Dan secara umum, bahwa stok kesediaan pangan kita cukup. Nah, ini disaksikan oleh, bahkan disampaikan oleh Ibu Loks ini, insya Allah. Mudah-mudahan doakan semuanya, masyarakat semua, mudah-mudahan tidak akan ada kenaikan yang begitu signifikan, melonjak, sehingga di samping mempengaruhi inflasi kita, kalau memang naik itu kan kasihan masyarakat. Nah, insya Allah, harapan kita sampai lebaran, bahkan sampai plus lebaran beberapa hari, insya Allah, harga barang, bahan pokok tidak akan sama-sama. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Jambi, Reza Vendariski, Bungo TV.